Banjir yang terjadi di Kabupaten 50 Kota kian parah. Senin siang warga korban banjir dievakuasi dengan sampan. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota menyebutkan dari 13 kecamatan, 7 kecamatan diantaranya terendam banjir dan berdampak pada 3.700 kepala keluarga. Korban banjir di Jorong Pakan Sinayan, Nagari Bukit Sikumba, Kecamatan Lareh, Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, Senin siang dievakuasi dengan sampan kayu seadanya. Meski berbahaya, namun belum ada perahu karet yang diturunkan ke lokasi ini, membuat warga yang terjebak banjir tidak ada pilihan lain selain dievakuasi beramai-ramai di satu sampan. Yusnita, salah seorang warga Pakan Sinayan yang mencoba melintasi banjir, langsung menangis saat dibantu naik ke permukaan. Menurutnya, daerah ini merupakan daerah langganan banjir. Dulunya banjir hanya terjadi dalam sekali 5 tahun. Sementara dalam beberapa tahun belakang ini banjir semakin kerap terjadi dan terjadi di setiap tahun. Tempat gini kok? Iya. Itu sering banjir di sana. Iya, Pak. Terus tiap tahun. Inilah iyalah tiap tahun, Pak. Biasa oleh sekali 5 tahun aja dalam. Jadi pas kejadian ini nak tahu. Lai tahunnya, Pak. Itu barang-barang lebih bisa selamat satunya. Ya nah lai Pak, ndak yo besoran yo lai, Pak. Apa yang bisa selamatin? Yo kain-kain lah. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ferizal Ridwan menyebutkan, hingga Senin banjir sudah berdampak pada sebagian Kabupaten 50 Kota. Dari 13 kecamatan yang ada, 7 kecamatan terendam banjir. Lokasi terparah terdapat di Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Halaban. Daerah-daerah tersebut berada di pinggir aliran sungai-sungai besar. Sementara luasnya dampak banjir membuat penggunaan perahu karet yang ada pada BPBD untuk mengevakuasi warga bergilir. Pemerintah 50 Kota telah mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum. Di setiap pos pengungsian juga disediakan pos kesehatan. Selain di tenda pengungsian, warga juga mengungsi ke rumah keluarga dan rumah ibadah terdekat yang tidak terdampak. Kecamatan dari 13 ada 7 kecamatan. 7 kecamatan? Iya. Dampak dari apa ini? Itu kalau ini barangkali secara alam adalah di kondisi intensitas hujan yang berkepanjangan 3 hari yang lalu dan sampai hari ini juga atau pagi tadi masih hujan dan lihat untuk ke depan juga masih berpotensi hujan sehingga inilah yang mengakibatkan meluapnya batang sinamar, batang kapur, batang maek dan batang agam. Dari Kabupaten 50 Kota, Wais Kumbang Ainus melaporkan.